Berikut untuk pengujian kit inverter 12 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Nah, langsung saja kita akan uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan bobine, saya akan lihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah dan kembali on-nya. Di sini langkah pertama saya nyalakan inverter terlebih dahulu ya, di sini saya nyalakan. Ya, di sini setelah inverter menyala, kemudian saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan. Mohon maaf, saya akan naikkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas atasnya di sini. Tegangan 60 volt di sini inverter off untuk settingan batas atas, kemudian saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas bawahnya. Volt di sini inverter off untuk settingan batas bawah, kemudian inverter akan kembali hidup di tegangan 48 volt. Di sini inverter kembali hidup ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban blower ya. Langsung saja di sini saya nyalakan baterainya. Setelah baterai menyala, kemudian saya akan bebani dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu di sini. Terbaca hingga 100-an watt, saya tambah lagi di sini. Menjadi 200-an watt ya, saya tambah lagi. Di sini. Masih sama 200, saya tambah lagi. 500, saya tambah lagi di sini dengan menggunakan beban pemanas terbaca hingga 1100-an watt, kemudian saya ganti dengan menggunakan beban blower. Di sini satu buah blower menjadi 1400, saya tambah di sini menjadi 2000 watt, saya tambah di sini menjadi 2200, saya tambah 100 ya. Ketika di tegangan 2300 inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini dia inverter sudah hidup kembali. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.